Satuan Lalu Lintas Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan ini memberikan edukasi terhadap ratusan murid Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten Jeneponto Selasa siang. Ratusan murid TK ini antusias mengikuti wisata edukasi keselamatan berlalu lintas. Mereka diajari mengenali rambu-rambu lalu lintas, seperti cara menggunakan helm yang baik dan benar, cara aman ke sekolah dengan menyeberang jalan yang baik dan benar pula, semuanya disampaikan dengan penuh keceriaan. Kasat Lantas Polres Jeneponto AKP Ilham mengatakan, anak usia dini lebih mudah menyerap materi sosialisasi dengan cara bermain sambil belajar, melihat alat peraga langsung dan praktek ringan di area yang sejuk seperti di taman lantas ini. Pendidikan lalu lintas memang harus dimulai sejak dari dini, memberikan pemahaman dan juga pengertian kepada anak-anak bahwa polisi adalah sosok yang baik dan tidak untuk ditakuti. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Tim Liputan, Listim Berita melaporkan. Peringatan di depan ada.